mushroom pizza. Betul, wow. Jadi truffle itu adalah satu jenis jamur guys yang mahal banget dan itu mewah banget. Biasanya tuh kayak ningrat-ningrat Eropa gitu ya, makannya kan. Setuju. Nah sekarang tuh mereka juga campurin ke sini biasanya dalam bentuk oil nih kalau kelihatan oily. Nah minyaknya tuh minyak truffle. Yuk kita cobain. Ini cocok banget buat snack-snack sore ya. Yap, bener banget, setuju banget. Kita cobain yuk kak. Aduh guys, kejunya definisi rich banget di mulut karena berasa banget. Dalam gigitan pertama aja langsung meleleh. Wow, kejunya tebel banget. Tuh, ini gak cuma ada jamurnya doang, tapi di atas juga ada olives-nya atau zaitun. Yep. Dia teksturnya kayak kulit melinjo, tau gak? Ya, ini kok enak banget ya kak? Kerasa ya, truffle-nya kerasa banget. Mushroom-nya juga gak pelit sama sekali. Nah, ini homemade guys. Jadi dia tuh benar-benar dari nol di sini. Crust-nya atau pizza pinggirnya ini tuh enak banget dan crunchy. Truffle oil dan black olive-nya juga kerasa banget menjadi satu kesatuan yang sempurna. Nah, berikutnya nih nggak cuma ada western food-nya aja tapi juga ada Indonesian food yang lagi rame banget itu sambal mata. Setuju. Ini adalah ayam goreng sambal mata, ayamnya udah ditepungin. Kita makan pakai nasi ya guys. Sih nongkrong di sini kalau makanan enak ini sih asik banget. Iya. Mau Indonesian food ada, western ada. Dan sambal mata itu harus banyak banget cabai merah. Cabai rawit sama bawang merah. Itu yang bikin sedap. Terus pakai serai juga. Cobain yuk. Cobain. Udah siapin makannya belum? Lanjut. Rasanya pecah banget di mulut. Nggak bisa nih kalau nggak makan pakai nasi. Mata wangi banget. Wow. Wah enaknya. Enak banget. Oh my god. Nih, di sambelnya itu ada bawang rawit merah, bawang merah, serai, dan daun jeruk. Benar. Dan ini even minyaknya aja udah enak banget banget. Dan dia emang sama sekali nggak pelit juga ngasih sambal matanya ya kak. Ayamnya juga crispy di luar tapi lembut di dalam nih guys. Nih bestie lihat tepungnya juga garing banget. Jadi masuk mulut tuh langsung ada crunchy kriuk-kriuk gitu. Aroma bawang dan cabenya bikin nafsu makan nambah 10 kali lipat. Kalau mau nambahin satu kopi, silakan karena ratingnya adalah 9. Alias bikin lapar, approve. Selamat mencoba. Congrats.